Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang. Kali ini Mas Rang lagi ada di Jalan JLS Jember atau Puger apa JLS Puger sampai Menara Puger nanti yang akan finish sekitar 30 km ke depan nih teman-teman. Di belakang Mas Rang ini menuju Jember. Kalau di depan Mas Rang alias belakang kalian itu menuju Lumajang. Perjalanan ke JLS ini enak ya teman-teman ya, dan ternyata dari Lumajang sampai Jember ini JLS-nya masih nyambung. Yang mungkin yang kita akan takutkan adalah JLS di Banyuwangi. Tapi di Jember sejauh apa ini Mas Rang juga kurang paham. Kita cari tahu sama-sama yuk. Sebelum lanjut, Mas Rang pengen banget doain kalian dan keluarga selalu sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar terus. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Pokoknya kita cari tahu Jember punya JLS seperti apa. Mas Rang juga penasaran. Seperti biasa, sebelum lanjut Mas Rang pengen bumper dan intro dulu. Let's go. Punya motor warna Dove emang treatmentnya berbeda ya perawatannya. Kali ini Mas Rang ada satu produk yaitu namanya Dove Coating buat melindungi atau memproteksi cat Dove kalian. Caranya tinggal teteskan ke pad yang udah dalam paket penjualan. Ratakan kemudian lap dengan microfiber yang juga termasuk dalam paket penjualan teman-teman. Kemudian kita geser yuk ke bagian body samping. Pastikan tidak ada bagian yang lewat ya. Kemudian kita lakukan pengulangan yaitu lap menggunakan microfiber. Lakukan pemolesan ini 1 bulan sekali atau ketika dicuci besar seperti menggunakan sabun colek dicuci steam teman-teman. Kemudian inilah hasilnya. Wow, Dove merata, tidak menimbulkan efek mengkilap dan mempertahankan proteksi Dove. Langsung aja mampir ke Tokopedia atau Shopee Mas Rang buat cek Dove coatingnya. Gak nyangka teman-teman ya, ternyata di Jember itu JLS-nya bener-bener di pinggir pantai tuh. Bahkan sampai ada gumuk pasirnya. Wih, cantik banget deh. Oke, kita masuk yuk. Tadi Mas Rang habis foto-foto. Sekarang itu di Jember Mas Rang udah masuk jam 9. Jam 9 di Jawa Timur emang beda ya teman-teman ya. Mataharinya 4. Agak hangat di sini. Dan ternyata emang punya landscape yang berbeda ya. Ini mirip banget kayak di Sumbawa tuh. Tanaman kering. Lihat deh teman-teman ya. Landscape Sumbawa banget guys. The best Jember. Ini kita bisa naik-naik ke atas nih sebenarnya nih. Mas Rang naikin dikit kameranya ya. Nah, tuh kayak bukit-bukit ini bisa kita naikin nih. Asal motornya support aja teman-teman. Soalnya kan semi berpasir ya. Agak mater-mater pasti kalau pakai metik-metik kayak Mas Rang ini terus debu-debunya masuk ke filter. Gitu sih. Cakep banget bergelombang gitu jalannya. 26 menit kita sampai ke Pantai Puger atau Menara Puger yang ada di ujung jalan atau finishnya JLS Jember nih teman-teman. Ternyata cukup worth it ya ketika kalian masuk ke JLS dari Lumajang menuju Jember itu bisa banget teman-teman. Pantai Paseban, wisata Pantai Paseban Jember. Oke. Lihat deh teman-teman, vibes-nya Sumbawa banget gak sih? Pasti yang pernah ke Sumbawa setuju atau yang pernah lihat video Mas Rang approve kalau ketika tanaman yang di kanan kiri ini kering, looks-nya Sumbawa banget. Wih, pengalaman kayak gini priceless banget deh. Nggak kebayar teman-teman Mas Rang bisa ngerasain JLS di Jember, Lumajang di video kemarin tuh. Wah, seneng aja Mas Rang. Kalian kalau ada waktu, ada rezeki, monggo silakan digas teman-teman. Oh iya, ada yang lupa.
Ternyata di sini udah ada lampu jalan loh, teman-teman. Duh. Wow. Menarik ya. Wih. Mas Rang coba seset mobilnya dulu ya. Biar visibility kalian enak buat ngelihat depan. Yuk. Hihi. Suka deh. Tapi di sini cukup banyak perempatan juga ya, sama kayak di Dendles ya, teman-teman. Yang dimana kalian harus hati-hati, itu perempatan nih kayak gini nih di depan yang menghubungkan dari pemukiman ke pantai biasanya. Ini kayak di sebelah kanan, ini ada pantai Kencong. Wah, tuh kayak gitu-gitu, kalian harus hati-hati. Di depan ada jembatan nih, jembatan apa ya? Rata-rata jembatan di Jawa Timur diwarnain ya, teman-teman. Cakep deh. Wih, apa karena bangunan baru diwarnain? Enggak kan ya? Banyak yang bersuap foto. Cakep teman-teman, sananya laut loh. Wih, keren sih. Jembatan Paseban ya kalau nggak salah. Anjir, kecepatan Mas Rang bawanya jadi nggak bisa baca. Wah, cakep banget tuh landscape di situ, teman-teman. Bener-bener pinggir pantai dong. Nih. Jembatannya kita baca ya. Sebelah kiri. Ya bener, Paseban 2. Yang pertama Paseban 1. Wow. Tapi di Jember, FYI, Mas Rang ngeliat ke kanan ya. Mungkin kalian nggak ngeliat. Ternyata walaupun lautnya biru. Wah, birunya cakep deh. Ada gradasi gitu kan, yang menandakan laut dalam dan laut dangkal. Tapi yang cukup disayangkan, nggak disayangkan juga ya, pasir di sini berwarna hitam, kayak pasir-pasir di pantai utara, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen ke Jember nyari pasir hitam, buat kalian yang pengen nyari pasir hitam selain di Parangtritis, masa nggak tahu lagi ya. Kalian coba main ke daerah Jember nih, pasirnya hitam. Nggak tahu ya, Pulau Merah yang ada di Banyuwangi pasirnya apa? Merah? Enggak lah, pasirnya putih, cuman ketika kena sinar matahari jadi berwarna merah. Di trip kali ini Mas Rang nggak ada ini ya, teman-teman ya, nggak ada destinasi yang harus kita ke Meru Betiri nanti di Banyuwangi ataupun ke Pantai Merah, itu nggak ada ya. Kenapa nggak ada, teman-teman? Karena Mas Rang bener-bener pengen ngerapihin timeline dulu buat lintas jalur selatan atau Pansela se-Jawa gitu sih. Ketika videonya udah ada destinasi, itu pasti akan kedistraksi. Jadi ini video ini dikhususkan buat teman-teman yang pengen cari jalur atau penasaran jalur lintas selatan itu seperti apa. Nah, video ini adalah jawabannya. Nanti ketika kita mau ke destinasi, Mas Rang akan bikinkan video khusus. Oke? Jadi harusnya aman ya, teman-teman ya. Sorry teman-teman, kencang banget anginnya. Ini harusnya gini nih ya. Ini Mas Rang tutupin nih. Nah, ini kayak balik lagi kencang. Cakep pemandangannya sumpah. Jarak kita sekitar 16 kilo lagi. Ini lurus terus. Nah, sekarang Mas Rang lagi ada di daerah Mojomulyo atau dekat dengan Pantai Cemara Jember. Ini rumah penduduk atau ada penginapan juga ya, teman-teman ya. Dan di sini tapi enak rame. Ya mungkin ini bisa dibilang pantai wisata ya. Karena tadi Mas Rang lihat juga dekat-dekat sebelum Pantai Cemara itu ada banyak perahu nelayan. Mungkin bisa dibilang ini adalah kampung nelayan. Sebentar, Mas Rang naikin dikit. Ah, bisa dibilang ini kampung nelayan. Tuh, baunya ini banget ya. Amis. Cakep banget pemandangannya, Masya Allah. Tuh lihat teman-teman. Dodo. Ya Allah.
pakai drone cakep nih. Mager banget Masrang ngeluarinnya. Karena tanggung sebentar lagi. Gua udah kolam renang. Masrang kalau punya motor trail tuh Masrang kesanain tuh. Penasarannya tapi di pagar sini. Pasti punya pribadi. Bukan public consumption, yoi. Itu pegunungan daerah Meru Betiri ya berarti ya teman-teman ya. Karena kalau di tengah itu baru Argopuro. Ini apa nih? Sebentar Mas Rang baca dulu. Ya udah cuman gapura aja. Assalamualaikum. Mas Rang pikir ada batas wilayah gitu. Wih, luas bener ini. Halo Sumbawa. Bukan, kita lagi ada di Jember teman-teman. Iya Sumbawa banget ya looks-nya ya. Nih kalau foto di sini cakep banget nih teman-teman nih. Kacau. Oke, kita lanjut lagi yuk. Let's go. Nah, sekarang Mas Rang lagi ngeres sebentar nih di dekat pantai Tawang Samudra. Di seberang pantai Tawang Samudra ada enak. Warung enak banget nih namanya Mas Bowo. Wah, halo Mas Bowo. Mas Bas. Mas Bas sih gila. Perantauan teman-teman Harley. Terus kita kalau buat ngopi enak banget nih. Di sini nih. Ih, jadi benar-benar pinggir JLS nih teman-teman. Jadi, ini Mas Rang kasih share lokannya di sini nih. Kalian tinggal ketik aja di Maps buat pantai ini, terus kita parkir-parkir di sini sambil ngopi-ngopi. Oh, Mas Rang ngopi dulu. Kacau. Ih. Enak ya. Sekarang itu jam berapa? Kita lihat sebentar, teman-teman. Up. Jam 10 nih. Sambil nyantai-nyantai ya. Oke. Yuk, let's go. Oke teman-teman, kita pamit nih sama Mas Bas nih. Wah, Mas Bas senang touringan juga. Mas Bas sehat-sehat. Teman-teman kalau pada mampir di sini nih, pokoknya patokannya ini ya Mas ya, Pantai Tawang Samudra. Tawang Samudra seberang ini ada warung Mas Bas tuh. Wah, enak banget buat nongkrong, parkir tinggal cus. Oh, sini noh. Tus gitu. Mas Bas sehat-sehat, jangan sampai sakit. Iya, Mas Rang pamit Mas Bas. Salam buat istri. Mas Bas nih dulunya kerja di Surabaya teman-teman. Terus milih buka usaha warung. Wah, intinya mah rezeki udah diatur. Amin. Kita pamit Mas Bas, monggo. Siap. Kita lanjut lagi teman-teman. Nih, patokannya ini nih, Pantai Tawang Samudra. Kita lanjut yuk. Nah, teman-teman, sebelum lanjut nih Mas Rang mau kasih tahu. Tadi habis ngobrol sama Mas Bas. Ternyata Nusa Barung tuh cukup angker ya. Kenapa bisa dibilang angker? Jadi di sana tuh banyak petapaan yang emang orang-orang luar tuh sering datang ke situ cuman buat pesugihan. Ini cuma cerita aja ya. Mohon maaf kalau Mas Rang salah, tolong dilurusin. Dan kenapa JLS nggak tembus? Gara-gara gunung ini nih teman-teman. Jadi gunung ini tuh nggak tembus. Tuh mungkin pihak pemerintah susah. JLS gak tembus gara-gara gunung ini teman-teman. Dan gunung ini juga dipercaya sama warga sekitar. Ini cukup scary. Karena banyak orang cari pesugihan
di gunung ini. Mas Rang nggak tahu nama gunungnya apa, tadi Mas Bas cerita, Mas Rang lupa. Dan ternyata katanya di gunung ini nih, itu atasnya tuh ada makam. Yang Mas Rang sendiri juga tadi mau coba ngorek, Mas Bas nggak paham. Nah, teman-teman, Mas Rang juga mau ngasih tahu, kalau kalian di depan ngelihat menara itu, menara itu adalah titik terakhir kita untuk di JJLS Jember. Habis ini kita naik nih teman-teman. Jadi kita kembali ke jalur selatan yang umum alias yang biasa orang-orang atau kita lewatin untuk menuju Banyuwangi. Nah, di Banyuwanginya ada apa enggak? Kita Mas Rang tadi udah sharing sama Mas Bas, ternyata enggak ada teman-teman. Aduh, sayang banget ya. Tuh. Oke, Mas Rang buka maps dulu, tadi lagi ngobrol sama Mas Bas, jadi kurang fokus Mas Rang buat buka-buka maps. Sebentar ya teman-teman, Mas Rang geser ke kiri dulu. Tungguin ya. Yuk. Nah, di menara ini nih teman-teman, alias di Pancer Puger. Nah, di Puger. Ini adalah titik terakhir kita buat di JLS Jember. Karena ini udah habis nih teman-teman. Tuh, kita diharuskan untuk belok ke kiri. Pantai ini nih adalah pantai titik terakhir di JLS Jember teman-teman ya. Overall gimana teman-teman? Kalian suka nggak sama JLS Jember? Kalau Mas Rang sih suka. Dan katanya di sini juga banyak yang touring-touringan loh. Tuh dia, Menara Suar Bukit Watangan nama daerahnya, nama tempatnya. Dan itu lurus adalah ujung jalan. Nih, Mas Rang mentokin ya. Kita belok sini nih, harusnya tuh ke arah Puger. Nih, kita belok sini. Nih, Mas Rang mau lurusin. Nah, ini dia nih. Adalah batas terakhir di Jember, teman-teman. Tuh. Nih udah selesai nih tuh Mayangan Puger. Suatu saat mungkin akan ada lagi JLS yang akan dibangun di sini, semoga siapapun yang memerintah ya. Jadi Mas Rang berharap ini bisa dilanjutin nih teman-teman. Wah, the best. Oke. Ini terakhir. Mungkin Mas Rang mau ngambil foto dulu buat kenang-kenangan. Sebenarnya dia yang disebut ini ya, season ujung jalan ya harusnya ya. Mas Rang foto dulu buat kenangan. Nah. Oke. Selesai. Kita kembali ke maps, kita menuju Banyuwangi nih teman-teman. Kita belok kanan habis ini. Baterai Mas Rang low pit. Mas Rang cas dulu. Oke. Masuk, kita ambil kanan yuk. Overall teman-teman udah tahu ya, batas akhirnya Jember itu ada di mana? Nih, di Menara Puger ya. Nih, gudang beku terintegrasi unit pengelolaan ikan Kabupaten Jember. Nah, nih. Di menara ini nih tadi nih. Mas Rang lupa lagi nih, Mas Rang tulis di sini ya. Nah, oke, kita ambil kanan nih. Kita keluar. Oke, nanti Mas Rang infoin ke teman-teman, kurang lebih perjalanan kita memakan waktu 2 jam lebih, sejauh 81 kilo dari JLS keluar menuju perbatasan Jember Banyuwangi. Wah, cukup jauh ya teman-teman. Tapi gimana? Ini harus kita lewatin. Oke? Nanti kalau ada yang menarik di depan atau info-info, bahkan hal-hal yang menurut Mas Rang wajib Mas Rang kasih tahu, Mas Rang akan update alias Mas Rang akan rekam lagi. Itu dia nih, gunung ini nih, teman-teman. Assalamualaikum. Oh, kampung nelayan di sini. Sekarang itu 10:30 ya. Enggak terasa ngobrol-ngobrol udah 10:30. Enaknya touring sendiri tuh kita bisa ngobrol sama warga sekitar, tanya-tanya, sharing-sharing. Walaupun mereka akan tanya, Mas Rang YouTube-nya apa? Ini ngapain touring?
dari mana, yaitu pertanyaan template yang harus kita jawab. Tapi kita dapat info yang benar-benar apa ya, menurut Mas Rang tuh untold. Kita nggak bisa dapat di internet, kita nggak bisa dapat di literatur manapun, adalah informasi dari warga sekitar, teman-teman. Kayak gitu. Oke, Mas Rang lanjut lagi. Nanti kalau ada yang menarik, Mas Rang shoot lagi ya. Let's go. Nih, Mas Rang belok kanan nih, menuju Ambulu nih, teman-teman. Nah, jalur ini juga tadi Mas Rang dikasih tahu Mas Bas ya. Enakan masuk Jember Kota apa kemana ya, Mas Bas? Mas Bas bilang Ambulu aja, Mas Rang. Oke, siap. Semoga jalanannya bersahabat ya, teman-teman. Amin. Kita cari tahu yuk, menuju perbatasan Jember Banyuwangi via Ambulu seperti apa. Ternyata di Jember ya, teman-teman. Ini treknya dari JLS menuju ke jalan utama selatan Jember Banyuwangi. Itu enak dilalah gitu. Jadinya halus. Mas Rang sih suka ya. Tapi sayang banget Banyuwangi itu belum punya JLS ya, teman-teman ya. Banyak beredar, Mas Rang coba browsing ya, banyak beredar di YouTube itu bukan JLS, tapi lebih kepada jalur yang emang bukan dibuat oleh ini ya, kantor atau PT di daerah Banyuwangi, PT Gula kalau nggak salah. Nah, padahal di situ modelnya mentok-mentok juga tuh, tapi nggak ada indikasi kalau itu jalur selatan. Jadi nggak usah Mas Rang samperin ya buat Banyuwangi, kayak gitu, teman-teman. Sayang banget, padahal Mas Rang pengen banget. Tapi suatu saat Banyuwangi bisa jadi next destinasi Mas Rang ketika udah ada jalur lintas selatannya, kayak gitu, teman-teman. Jadi kayaknya sayang banget ya, kita bener-bener harus sampai Jember doang dan kita harus puter balik nih. Tapi ini nggak masalah banget kok, teman-teman. Kita tetap terus, let's go. Wih, kita kembali putar arah, teman-teman. Oke, yuk kita balik arahnya kemana? Mas Rang belum tahu. Yang jelas janji Mas Rang pengen sampaiin dulu ke titik di mana ke jalur utama dari JLS menuju sekitaran Jember Banyuwangi, seperti itu, teman-teman. Oke. Oh iya, sebelum Mas Rang close ya, kalau untuk perjalanan Banyuwangi kalian tinggal pilih nih, videonya banyak nih Mas Rang nih, kalian tinggal ketik aja Mas Rang Banyuwangi, di situ keluar semua tuh. Atau touring ke Banyuwangi, ada Mas Rang touring ke Banyuwangi, kalian tinggal ketik itu udah ada semua. Jadi aman, teman-teman. So, Mas Rang lanjutin dulu ya. Nanti kalau udah pengen deket-deket, Mas Rang shoot lagi. Ini Mas Rang lagi ada di daerah mana ya? Wonojati. Daerah Wonojati, teman-teman. Kita lurus. Ini lapangan apa? Lapangan Wong Jenewa. Lapangan Wong Jenewa. Oke, kita dilurus terus nih, teman-teman. Yuk, let's go. Oke, teman-teman, akhirnya Mas Rang selesai juga. Ini udah jalan raya menuju ke hancur. Kanan Banyuwangi, kiri ke Lumajang atau ke Malang nih, teman-teman. Overall udah aman ya. Video kita sampai sini aja nih, teman-teman, karena biar bagaimanapun Mas Rang udah coba cari. Ini sekarang Mas Rang lagi ada di Pasar Mangli tepatnya. Jadi ke kanan ke perbatasan itu tuh sekitar 1 jam, ke arah Banyuwangi sekitar 1 jam. Ini kita ke kiri. Overall sayang banget ya, Mas Rang udah coba kepoin tentang Banyuwangi, tapi
nggak ada JLS-nya. Masrang dan Gayatri Haturkantara, thank you. Masrang pamit, undur diri, kalian sehat-sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar, dan semua doa-doanya selalu terpenuhi. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Masrang pamit, sampai ketemu di next konten atau season, bahkan apa ya nyebutnya ya, series yang lain. Semoga lebih menarik ke depannya. Amin, Allahumma amin. Masrang sekali lagi mau undur diri. Sehat-sehat buat kita semua, bahagia buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman di Kota Jember.